tiket dulu kan apa? Beli tiket Skyway. Sarah, di mana nih? Lagi. Hah? Skyway. Left floor gondola yang nampak bawah tu. Tekan kaca. Kalau dua kan? Kena tekan dua. Dua. Pergi balik. Ah, pergi balik. Yes. Tekan. Next. Ah, okay. Sekarang kita pukul 10 malam. Oh. Kita kena turun sebelum pukul 10 malam. Oh. Kat boleh biasa dulu. Masuk kan ni? Pusing ke? Pusing kan? Haa, kan sekarang? Dekat monitor lampu tu. Oh, canggih. Haa, sekian, tak lah. Masuk. Eh, masuk dulu. Sorry. Tunggu adik. Tunggu sekejap. Oh, salah. Masih ya. Eh, apa-apa bukan? Oh, gondola. Awesome. Akizuki Flip punya pasal lah ni. Akidos punya pasal lah ni, Akidos. Jom. Lama tak tunggu. Lama tak tunggu. Ha? Tak lama. Lama ni panjang gila. Oh. Mana kelas patut naik yang biasa je kan. Naik yang biasa lebih cepat. Ini dah buat main. Oh. Lambat.
Sesak lah. Hmm? Sesak. Sampai sana, sampai. Sampai sana. Ya, sudah. Pegang telepon dulu, pegang telepon. Takut tak? Takut lah. Takut lah. Dah guna. Tangan lah kat mana ni. Tangan takut dah. Nampak bawah ni. Eh, nampak mana duduk sana? Oh, nampak depan. Sarah. Ah, mana atas, yang mana bawah? Ah, yang mana atas, yang mana bawah? Yang mana bawah? Mana atas, yang kita. Okey tak? Main pun, main pun. Dia kalau nak naik cable car ni tak boleh naik yang apa? Tak boleh naik yang ni kot. Tak boleh naik yang cermin sebab lambat. Dan dia agak kan? Dia agak ni nampak ni. Kalau ada mama mesti. Kalau ada mama mesti menjerit kan? Tak. Wala pun menjerit ni. Bella pun, Bella tak tahu, Bella kuat. Wadah tak takut tinggi ke? Sikit, takut. Kalau Papa takut sendiri, Papa, Papa dah berpegang pada besi ni. Nampak? Papa dah pegang besi. Dan sangatlah seram. Tu dia, ya Allah, ya Tuhan tu. Last saya naik benda ni ya. Gondola ni, ya Allah, berapa tahun lepas dah. Tapi masa tu tak ada cermin lagi. Dan rasanya ni kali tak akhir lah saya naik gondola bergegur pula. Ni adalah kali tak akhir lah pengalaman saya naik gondola ni. Saya pun tak nak dah naik takut gondola ni. Saya akan naik gondola yang biasa dengan lah naik pun. Sebab saya ni kaki gayat. Tengok kaki saya sangat gayat. Dan tempat ni sangat tinggi je lah ya. Kerana kita pun dah telinga dah jadi macam tak dengar gitu. Tak tahu macam mana saya boleh berani beli tiket tadi. Kau ingat aku dah takut tinggi ke? Tinggi apa di tangan pegang ni? Ya Allah. Oh, tinggi weh, tinggi. Tegak weh. Ya Allah. Bawah pun nampak ni bawah. Sebenarnya kita nak pergi dekat timpah. Tapi dah pukul berapa ni? Sebab isteri saya dia ada kursus. Ada jamuan makan dekat Awana. Maksudnya kita tak sempat lah nak pergi dekat timpah. Sebab dah lewat. Nanti kita pergi semula lah. Kita set time balik untuk masuk timpah. Sebab kalau kita masuk timpah, nanti kita lambat sampai ke bawah. Lambat sampai ke bawah nanti susah lah kan. Ada kuda. Ada kuda. Ada menara cinsi ya. Ada menara cinsi. Nampak ya. Ada menara cinsi. Tapi saya tak boleh nak fokus lah kan. Betul-betul saya tak henti nak cakap apa. Tak henti nak menggambarkan perasaan ni. Tapi ia adalah perasaan takut. Kita naik 2 kali. Macam mana? Boleh ya? Yang kali kedua kita nak naik yang biasa ke nak naik yang macam mana lagi? Saya lagi naik dengan mama. Saya kalau naik yang ni tak. Oh dah sampai ya? Oh dah sampai ke? Ya dah sampai.